Halo Sobat Digital, kembali lagi di channel informatif dan edukatif tentang informasi tutorial dan viral di Indonesia ya. Sebelumnya seperti biasa, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, dan untuk mengetahui video-video berikutnya silahkan push notifikasi lonceng ya. Oke Sobat Digital, oke langsung aja, bagaimana cara bikin video transformasi atau perubahan wajah seperti ini. Pertama, Anda semua harus punya di galeri ya, jadi kumpulkan foto-foto dari kecil sampai yang diinginkan, taruh di galeri, dan nantinya tinggal kolek aja ya. Oke, setelah Anda sudah mengumpulkan, Anda harus punya FaceMorph, aplikasi FaceMorph ya. Ya, itu yang dibutuhkan guys. Setelah Anda download itu gratis ya, aplikasi tersebut di Play Store. Nah, sekarang caranya begini. Setelah Anda buka, tampilannya seperti ini. Dari foto galeri tadi Anda sudah kumpulkan, nah tinggal klik Help Gallery. Setelah itu Anda pilih yang paling mudah ya, cari yang paling mudah. Oke, klik. Oke, situ ya. Berikutnya, nah ini aplikasi bagus sekali ya guys ya. Terus berikutnya foto kedua, tentu. Terus berikutnya lagi, galeri dibuka, foto 3 ya, berikutnya, dan seterusnya seperti itu sampai Anda inginkan berapa foto, dan mungkin tidak banyak kalau Anda butuh, harus perhitungkan berapa menit atau berapa detiknya ya, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Nah, seperti itu guys. Jadi aplikasinya tadi namanya FaceMorph ya. Setelah semuanya sudah Anda klik, Anda kumpulkan di aplikasi tadi, tinggal mulai aja di start. Guys, gampang sekali ya. Silakan mencoba dan lihat video saya berikutnya tentang tutorial dan viral. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe.